Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Anang Ahmad Saifuddin, mengundurkan diri dari Ketua DPRD setempat. Surat pengunduran diri dibacakan saat Anang Ahmad Saifuddin memimpin sidang paripurna pada Senin, 12 September 2022. Pengunduran diri Anang Ahmad Saifuddin dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang disiarkan langsung melalui media sosial Facebook milik DPRD Lumajang majang Anang mengundurkan diri karena terjadi kegaduhan karena dirinya tidak hafal Pancasila. Hal itu diketahui saat Anang menerima sejumlah mahasiswa yang demo menolak kenaikan harga BBM. Saat itu sejumlah mahasiswa meminta Ketua DPRD membacakan Pancasila. Namun ternyata tidak hafal pada sila keempat. Selanjutnya mahasiswa meminta Wakil Ketua DPRD Oktaviani juga membacakan Pancasila. Namun hal yang sama juga terjadi ia tidak hafal sila keempat rekaman video pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang tidak hafal Pancasila langsung tersebar dan viral di media sosial. Saya atas nama pribadi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya kepada anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang dengan insiden tidak hafalnya saya untuk melafatkan teks Pancasila, apapun keadaan saya, saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam paripurna DPRD ini, dalam ruangan yang terhormat ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal. Mengundurkan diri dari ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini.